INsaNU. Di sini ada Kang Bayu. Kita akan memilah sampah plastik untuk kita jadikan nilai jual sehingga bisa bermanfaat untuk kegiatan sosial dan dakwah di manajemen INsaNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa kampung INsaNU yang kami cintai. Terima kasih masih setia di channel kita. Kali ini kita berada di gudangnya INsaNU, tempat transitnya sampah-sampah yang kita kumpulkan di kemarin-kemarin. Dan di belakang saya ini hasil dari pengumpulan sampah kita kemarin. Untuk hari ini kami akan menunjukkan cara memilah sampah plastik agar plastik-plastik di lingkungan kita menjadi potensi untuk ada nilai rupiahnya. Dan untuk menuju ke sana kita masih harus memilah plastik-plastik yang ada, karena tidak semua plastik ini nanti bisa kita jual. Maka dari itu kami akan menunjukkan bagaimana cara memilah sampah plastik agar bisa bernilai jual. Mari kita ikuti. Ini adalah hasil dari golang sampah kita kemarin di beberapa kampung di sekitar kampung INsaNU. Kita akan bongkar plastik apa saja yang ada, karena ini masih bercampur. Ada beberapa jenis plastik, ada plastik apa itu makanan, ada plastik yang seperti ini. Ini masih harus kita pilah-pilah. Nah, seperti ini. Ini juga plastik juga. Ya, baunya masya Allah. Inilah sulitnya berjuang di pengumpulan sampah. Ini sampahnya ya bermacam-macam sampah. Plastik seperti ini kita pilah. Mungkin jenis-jenis plastik seperti ini bisa langsung dijadikan satu. Karena jika kita memilah satu persatu, nanti memakan waktu yang banyak. Nah, kita yang penting sampah plastik yang sudah masuk ke kita segera kita proses, kita pilah untuk nantinya kita setorkan ke pihak ketiga untuk diproses kembali. Nanti suatu saat akan kami tunjukkan di mana proses penggilingan plastiknya. Mudah-mudahan kita ke sana. Maka untuk itu, sebelum kita lanjut, kami masih memohon bantuan dari para pemirsa untuk membesarkan channel ini agar channel ini menjadi lebih bermanfaat dan berguna untuk dakwah kita. Maka kami mohon dukungan subscribe, like, komen, dan share dari para pemirsa semuanya agar kami dan teman-teman lebih semangat untuk selalu mengupload video-video terbaru tentang sampah. Mari kita ikuti. Ini plastik semuanya dimasukkan jadi satu aja, karena kalau dipilah-pilah nanti masih memakan waktu. Yang penting bisa keluar dari gudang dan nanti langsung dijadikan rupiah. Oh ya, ini untuk plastik seperti ini plastik apa ini ya, permen, kemudian plastik apalagi ya, makanan seperti ini, kemudian apalagi ya, bentar, makanan plastik makanan ringan ini jangan dibuang sembarangan, karena di lingkungan kita yang paling banyak ini adalah plastik seperti jajanan anak-anak Ini terkadang hanya dibuang ke kali. Nanti saya ada videonya di mana sekarang ini di kali, di sungai itu sudah banyak sampah-sampah plastik berserakan. Maka untuk itu kami juga mengingatkan kepada para warga jangan sampai plastik ini mengganggu lingkungan. Maka caranya kumpulkan plastik-plastik seperti ini di lingkungan rumah tangga panjenengan piyambak-piyambak dan nanti dikumpulkan dan bisa diinfakkan ke manajemen INsaNU sehingga lingkungan kita bisa bersih dari sampah plastik dan tentunya dari plastik yang tadinya hanya dibuang ke kali, hanya dibakar, itu bisa menjadikan sarana ibadah untuk panjenengan piyambak-piyambak karena dari infak ini tentunya di samping nilai kebersihan lingkungan juga menjadikan sarana ibadah untuk kita semua. Oke, kita lanjut. Ini plastiknya disendirikan karena ini nanti harganya juga berbeda dan nanti prosesnya pun berbeda. Untuk sampah-sampah seperti ini untuk ibu-ibu yang belanja di warung, plastiknya jangan dibuang sembarangan atau malah dibuang ke kali ya. Sebab bisa mengganggu lingkungan. Lebih baik dikumpulkan, caranya dimasukkan salah satu plastik dan nanti bisa diinfakkan seperti ini dan nanti bisa diinfakkan ke manajemen INsaNU atau kalau tidak bisa hubungi manajemen INsaNU, nanti di deskripsi akan saya cantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya kita lanjut, ini dijadikan satu, dimasukkan karung biar lebih efektif seperti ini. Oke. Kemudian ini juga ada kertas seperti ini, nanti akan saya bahas untuk video kedepannya bagaimana kita mengolah sampah kertas. Oke, kali ini kita fokus di sampah plastik. Ini begitu banyak Pak, plastik. Ini dimasukkan jadi satu. Nah, seperti ini. Oh ya ini. Nah ini untuk, ini ada namanya ini plastik untuk apa ya? Kalau di desa itu sedot. Ini untuk pengairan. Jadi buat bapak-bapak petani yang mungkin plastiknya plastik sedot sudah tidak berguna atau rusak, dikumpulkan saja, nanti bisa diinfakkan di manajemen INsaNU. Ini banyak yang jenis-jenis seperti ini. Kita lanjut, ini ada ya plastik-plastik seperti ini. Ini ada plastik bungkus makanan anak-anak dan masih banyak lagi, ini nanti disendirikan. Ya. Ya pemirsa, ini kami tunjukkan sebagian kecil dari sungai-sungai kita yang telah terdampak dari adanya limbah sampah plastik. Ini adalah sebuah perhatian khusus dari para warga yang menginginkan sungainya tetap bersih, tetap indah dan terjauh dari limbah sampah, khususnya sampah plastik. Di ujung bawah sana begitu banyak plastik yang berserakan dan ini sangat mengganggu dan berbau tidak sedap. Untuk itu dari sini kami memohon kepada seluruh warga jangan sampai membuang sampah sembarangan, khususnya di sungai kita. Proses untuk memilah sampah plastik menjadi sampah yang bernilai untuk dijual. Demikian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan tentang cara menjadikan sampah plastik ini menjadi rupiah dan untuk menjaga lingkungan agar terbebas dari limbah plastik yang ada. Sebagai penutup, kami sampaikan kepada para warga, jaga lingkungan kita dari sampah plastik. Jangan sampai sampah plastik ini kita buang di sungai, di kali, ataupun di pinggir-pinggir jalan, sehingga itu akan menimbulkan masalah lingkungan di mana ada bau yang tidak sedap. Untuk itu, bagi para warga di sekitar Kampung INsaNU, mari mulai sekarang kumpulkan plastik Anda, plastik apapun itu dikumpulkan, kemudian bisa diinfakkan ke manajemen INsaNU. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh ya, Kang Bayu, terima kasih untuk selalu menemani saya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai masyarakat, saya ikut senang sekaligus mendukung program infak sampah INsaNU. Karena program ini secara real berdakwah di jalur kebersihan lingkungan dan menjaga lingkungan agar tetap sehat dan indah tanpa ada polusi sampah. Tidak hanya itu, dengan program infak sampah ini kami bisa berinfak meski hanya dengan sebuah sampah. Saya berharap dengan sampah ini menjadi jalan kebaikan untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah berkah, sampah berkah, sampah berkah, sampah berkah.